Bagaimana mengatasi Samsung J500 media server failed, camera needs restart. Ini kita akan coba memperbaiki Samsung dengan problem seperti ini. Pertama kita pilih setting, kita ke application, ada application manager, cari yang di bagian all, situ kita cari ada kamera, pertama kita clear data, clear, terus kita port stop. Oke, back. Nah, sekarang kita coba kamera. It's work. Kamera kembali berjalan normal. Keras. Tips dari saya cara mengatasi bagaimana problem pada kamera Samsung J500R.